Ya, karpetnya. Iya, betul, dari karpetnya dari Albert langsung dari perusahaan saya. Nah, ngabisin dana berapa mungkin? Ada yang spesial nggak di karpet sendiri itu? Kenapa? Ngabisin dana berapa mungkin atas sama orang beli karpet untuk rumah baru? Ya belasan miliar lah, kan mereka ambilnya yang kesan nih barangnya. Oh, yang harga berapa kira-kira? Kalau ditotalin sih bisa sampai 10 miliar lebih. Nomor lebih totalnya? Iya. Yang membuat mahal apa sih bang dari karpetnya itu bang? Rajutan tangan, rajut. Satu-satu ikat dengan tangan dan bahannya silk sutra. Dan bahannya wool. Dan juga katanya emang Beata sendiri pas di rumah itu emang tamu yang pertama juga ya Pak ya? Iya, saya alhamdulillah dapat kesempatan, saya tamu pertama di rumahnya Atta Halilintar. Alhamdulillah saya orang pertama yang bikin konten bareng sama Atta Halilintar di rumah barunya. Nah, di situ kan banyak apa aja sih Pak? Apa namanya kayak per kamar atau mungkin ada nama khusus buat? Enggak. Iya, Atta sampai bikin kamar anak perempuan, anak laki-laki, sampai kamar dia sendiri, waduh luar biasa mewah banget. Bisa lihat di kontennya. Bang Atta sendiri sempat bilang mau mensponsori tuh pernikahannya, itu berapa sih? Iya, saya mau sponsorin karena Atta Halilintar itu baik sama saya, udah anggap saudara, jadi saya mau bantu. Rencana yang mau dibantu bentuk apa bantuannya seperti apa nih bang? Iya, tentu dengan uang lah. Tapi Atta sendiri pernah nggak sih curhatan ke Bapak dan gue tentang pernikahan atau tentang dari keluarga itu sendiri? Iya, cuma minta bantu doain aja supaya orang tua saya juga bisa hadir di acara pernikahan saya. Iya. Nah, itu dengar kira-kira kapan ya? Iya, maunya sih sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran ya? Katanya sebelum Lebaran aja. Tadi langsung bertemu sama Aurel pertama kalinya bang? Enggak, saya udah pernah ketemu. Saya kan udah kenal baik sama Aurel sama Atta ya. Bisa lihat di YouTube-nya Bunda Shanti. Mereka pernah bikin konten bareng sama saya. Bukan cuma Aurel doang sih, banyak alhamdulillah artis yang pernah bikin konten bareng sama saya di tempat saya, Albert. Nah, nanti kira-kira untuk sponsorin apa atau bantu Atta menikah apa sih yang apa uang tuh untuk seperti apa atau ada yang beli barang-barang lagi yang dipesan gitu? Ya, sementara sih belanja sama saya sih karpet aja. Tapi sekarang mau apa namanya? Lagi persiapan untuk nikah, beli yang lain-lain sofa kayak yang lain-lain. Pokoknya saatnya udah deket sih, mohon doain aja. Itu kalau rumah sendiri ada berapa persen diisi kira-kira? Berapa? Rumahnya berapa persen diisi? Berapa kan apa? Berapa persen diisi? Oh, berapa persen? Kurang lebih udah 60-70% lah. 70% udah isi. Ya, Bang tahu konsep pernikahan yang bakal digelar seperti apa, Bang? Iya, masih bingung-bingung sih karena kan ada Jawa, ada Sunda, jadi bingung, belum tahu internasional. Tapi kayaknya Jawa juga, Sunda juga, tapi doain aja lah. Biar enggak sakit hati juga, biar enggak tersinggung juga kan. Karena kalau orang kan Jawa ya. Kalau Atta ada Sunda juga.